Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya UMAI bersama adik-adik dan member. Kami berada di kedai Set Baju. Set Baju di Taman Perjaya. Student yang legend di sini. Okey ya. Tapi aku tak nak. Nah, macam kau ni kau ambil franchise dan tuan franchise ni bukan idea asal kau lah dah dulu ni. Okey saya idea asal. Jadi berapa modal yang diperlukan kalau kita nak ambil sebagai franchise? Kalau kios 70,000 nyawa. Tak boleh, tak sampai. Ha? Tak sampai. Apa dia? Kalau aku nak pecen awal pun aku dapatkan duit tak sampai tu. Eh tak. Kita boleh masuk PAP. Kita boleh dorong pada PAP. Kita boleh buat benda. Sebab benda tu perintah program ini awal. Tapi kau kena present pekuk pada presiden dulu kan? Ya, kau dapat. Waktu antara kau itu orang semua bagi lekap. Banyak. Tak ada duit. Lebih tu duit. Duit ni lah. Proceso disiapkan. Dia bagi calculator, dia bagi satu revenue punya quarter kan. So dia tengok lah. Dia tahu kau boleh bayar sebulan. Ramai tau yang aku pun. RM20,000, tetap RM20,000. Oh iyalah. Asal dia satu je. Ini location. Ya, betul. Macam location memang hit. Orang kita punya kan, Bermutra punya. Aku tengah fikir tepi ni, kalau apa benda kau nak buat ni? Tak, kalau kau nak buat tu, itu simple je. Okay, location. Saya lokasi dulu. Tapi aku punya immediate plan aku nak buat rumah mengaji house. Orang datang, budak-budak tak mengaji, orang besar-besar tak mengaji. First, you buat ni. Mengaji house ni boleh pusing macam begitu. Mengaji house tu berapa banyak yang buka, lu buka lah. Tapi kalau lu buka mengaji house, lu boleh tentu, boleh buka. Aku cakap tu lah. Lu nak main duit. Nak jaga. Jaga ni bangun mengaji house. Sebab dia ada duit.
agaknya kalau kau betul nak bagi jalan pengah dulu. Ya betul lah, memang aku buat dulu. Memang kalau aku buka, bahaya. Aku buat filan tu. Aku buat kat rumah, tapi toilet dah ada lah. Apa cara macam tu lah, buat kat rumah lah, orang datang rumah. Ya asalnya. Tak, aku tak buka besar tak. Tak, ini je ni lah. Kalau kita buat ini bintik, 2 minit tu, 4 minit, 2 minit, tak banyak hutang. Tapi tolong, orang Perak je macam tu. Kena ambil gambar ni. Tapi aku ambil gambar tak lawa. Letaklah. Ayah. Oh, jadi. Ambil ambil. Gambar aku tak lawa. Masuk grup bros. Bakar si Azmi. Azmi pun daripada bangi-bangi berdatang. Ji, jom tidur rumah bapa. Halo. Mana? Maju. Ini lagi baju pun ni. Ah, copek lah. Copek. Kena pakai selalu ni. Ah, tahu, dengar suruh eh. King Mount Cristo ke apa nama? Pian. Itulah. Nak balik. Bercungkit lah. Tak balik kan, bising lah. Sipun lah. Lagi saya Perak. Bila kita balik, tak muncul. Sibuk dengan sikin lah. Bawa sikin tu sini. Senang murid pun kan. Sepul punya wife. Sama-sama ikrah. Aku kenal sikin tu. Wah, alah. Apa masalah? Apa nak murid aku? Anak murid lu ke Ikra, dia orang sikin, saya pun jumpa sikin ke Ikra. Tanya Mekat. Haa, tu kira. Yom. Fuh, degana. Haa, tak pakai baju degana. Apa dia? Haa, tak pakai baju merah. Berlepuan lagi. Alamak. Manager dah bagus. Apa tu? Manager dah bagus. Ya, yeah, on the way. Sama-sama. Manager dah bagus lah. Ini ada apa ke ni? Ada macam macam apa itu? Cameron. Ha ya, macam kat Cameron tu yang buat ni. Cameron. Tak, Cameron Island kan kita timbul kita rakam ni 1 jam lebih tu. Nah, bunyi-bunyi cerita lah apa semua. Uncensored, yeah. Uncensored. Tak ada. Ada shop ke? Ha? Shop tadi mana? Ya, ada yang kau. Kau ni. Nia nampak dia ni anda ni maha. Doh. Sebab Arsenal tak salah aku malam ni main ke malam besok main FA Cup? Pagi Selasa main. Dia nak kalahkan list tu aku tengok punya banjir punya banyak peluang tak masuk. Dia Arteta pun dah cakap dia tak boleh berlaku satu malam. Lain sebab dia, itu kena bersabar. Dia cukup Arsenal macam cukup Negeri Sembilan. Ya betul lah tu. Berapa tahun? Betul lah. Tapi halia kurang manis itu. Air panas itu. Tapi kan bagi aku biar Arsenal membuang masa 18 bulan ambil Unai Emery. Kalau aku Arsenal fan aku terkilan. Dia serius. Masalahnya tu keputusan board bukan keputusan aku. Betul, aku keputusan board bukan keputusan fan. Betul. Itu satu hal. Dia nak memburukkan keadaan lagi. Dia tak nak belanja.
buat tak nak keluar duit. Takut. Itu yang masalahnya. Macam PPNS ni. Macam PPNS sembilan nama. Kalau kata duit tak ada cahaya pun saya. Kau tak jangan jadi jadi bot dalam PPNS. Jadi pun aku orang macam broli ni. Kalau koma, datang sedium. Tak koma, duduk rumah aja. Itu dia. Itu memang antara bot dengan PPNS. Kawan-kawan nak kena pedan-pedan Pak Mandan, apa situ? Pak, itu tim MSSB ya? MSSB. Aduh, kawan-kawan tim kau tak jadi. Tak ada, dia Pak kata support lah. Apa guna menang friendly game semua? Tak guna Liga hangit lah bro. Kita ada, ada juga juga itu. Tapi, tapi dia cakap di 9 janganlah 5 biji kena. Kalau kena 2 apa okey lah. Bukan dia kena 5. Dia nak bagi belako FB tu. Tunggu FB cap betul silap lah mak kau. Tak. Ah. Kalau pun belako ada kita ada Alif. Mana kau? Macam mana aku simple je lah. Stok turun ke 9, gaji tak tertunggak tu macam mana kau? Kau pun dah 5-0, gaji tertunggak apa? Kau tak aman lah. Kau dah janji dengan player tu nak bayar gini. Tapi kau tertunggak apa? Manajemen, manajemen yang dulu bukan yang Demon Yeo yang sekarang ni, yang dulu. Demon Yeo ni cakap aku tayo. Putu yang kata dengan Putu yang kata dengan syukur tu kalau kau berani apa sebenarnya. Tayo. Tapi sebenarnya, kalau dalam hal macam ni, apa yang suka pada gue, aku gaji dah contoh 3 bulan tak bayar. Jadi apa yang pada gue, dia lapor yang berat. Syukur dah lapor, syukur dah laporkan pada FAM. Okay. Sekarang ni bila dia jumpa di MNU, jadi dia orang dah ada satu persetujuan, dia cukup. Okay. Jadi benda tu masuk file lah, benda syukur tak akan proceed lah benda tu. Okay. Mungkin ada persetujuan macam kat baru ni Hamidin berjumpa dengan DIG Timbalan Kedutaan Negara Datuk Mazlan. Okey. Okey, BFM kata PDRM boleh bayar pertunggakan secara berasas-asas tapi berkaitan tapi mesti ada agreement. Yang dipersetujui dengan antara PDRM FA dengan yalah, dengan pemain-pemain. Ini lebih kurang macam tuntutan sivil lah ni. Apa dengan si PDRM hutang tak bayar tadi. Kecil dong dengan posisi-posisi. Pasal main FDRM tahun ni kan tahun pun tak? Ya. FDRM tahun ni ambil 80% pemain-pemain pegawai, anggota dan awam. Okay. Satu soalan sebelum aku terproses. Saya maju ke? Yang kek Taman Komunis tu apa? Saya maju ke? Untuk asal tu? Sewa dia mahal lah. Ayolah, dia tak ingat apa. Ini dah sewa kan? Tak apa-apa. Kita sewa 3,000 lebih. Kami naik ke orang ramai tak? Melayu ke company? Ha? Yang punya 3 jadi 6 lagi. Ya boleh. Agak-agak lah. Eh, ini nak panggil apa ni? TOS 5 TOS 50 dalam mangkuk. Ibu ada di trend sekarang. Budak-budak muda pakai mangkuk tau. Sini sini tak aku tak nampak lagi lah. Tapi kalau di Ibu memang, memang ada. Banyak banyak air dia banyak. Dan kalau tak habis boleh bungkus terus. Balik. Tu trend budak-budak. Nipu macam tu ah. Tengok aku hati tengok kan. Aku pun order. Usah kan Nipu. KL model kan. Kau tak bengok di Tanjung Nipu. Minum tak tahu. Tanjung Nipu apa dah? Tanjung Nipu pun sama. Ya. Ha, saya tak cakap. Senang sangat kita Ipu tu samalah. Kalau Ipoh sama lah. Tapi Ipoh dah ada corona virus tu sekarang. Corona ke? Ada yang jelas tu. Kau kan sih? Orang dah blok. Blok lah. Itu kemungkinan kemungkinan orang yang yang baru masuk. Kita tahulah. Ada ke kes? Dia dia macam tinggi. Kalau akulah kan. Kita dalam zon Asia. Bila ada 2-3 buah negara ASEAN dah blok. Kita kena ikut pun yang sama. Kena ikut lah. Kena blok lah. Kena blok. Hantar balik. Tak ada kita banyak lah. Sebab ni security tau, national security. Dah lah bisa tak ada? Ha? Dah masuk tak ada bisa? Ha, itu lah. Lepas tu buat penyakit pula. Ha. Oi. Sekarang agang habis dengan aku-aku pun kena injek. Ha. Semua ulu ke?
putih lah. Betul? Tapi aku tengok esok kelawar tu muka angin kan. Sebab itu manusia ni kan dalam pucin dia. Dia sebenarnya punca dia. Kalau helang makan tak apa. Buat Cina ni makan benda-benda eksotik. Ya. Benda dia juga dia. Ha, dia orang benda-benda ni dia orang makan. Oh, dia masalah tu. Di Jepun, doktor dia kan. Dia larang Chinese masuk. Dah jadi isu. Boleh ke? Perang Jepun, Jepun tu ni lah, Jepun China. Jepun kalau perang, Amerika masih backup ni. Confirm. Amerika backup. Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Amerika backup ni. Pada aku simpul je, daripada komunis baik kapitalis. Betul tak? Kapitalis kau datang tu lah. Aku nak kaya, aku punya hal kan. Kalau Korea Selatan tu aku tolak tepi lah, pasal dia tu ada couple stick. Dia boleh korak cara, baik-baik datang. Korak cara cun-cun mah. K-pop tu minat. Bila orang kata orang minat K-pop? Oh, tak ada. Korak Selatan ada keturunan aku. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Eh, baru aku tahu nak kata K-pop. Musim lepas 8 gol ke 7 gol. Breaking. Tak ada satu gol bukan breaking. Macam orang saya kau kan. Itu lebih. Eh, 7 Maret. Kami nak El Clasico ni. Jom. Hari Sabtu tu. Ha, jom. Mana Melaka Ring 9? El Clasico. Takkan Melaka apa barang El Clasico. Apa dia? Ha? KLIA. Oh, Ring 9 lawan KL. KLIA di Ceras. 8 mas eh? 7. Rasa-rasa boleh perlahan untuk turun tu. Khalid Samad dah cabar kita tu. Ya ke? Khalid Samad. Khalid Samad. Aku sebenarnya dulu aku favor dia. Pasal dia ni, dia berani. Berjuang. Ah, berani lah nanya dia. Tapi bila dia handle kau baru, aku terus potong nama dia. Tapi yang baru tu kan? Masuk juga kan? Cuma nak maju. Cuma juga sebab dia masuk tu lah yang dia beria nak jadi broker tu. Kalau tak juga. Tapi waris-waris kampung baru ni. 10 tahun. Tapi apa dia cakap tu? Logik tu. Dia kata dengan 10 juta tu dia boleh beli banyak lagi rumah. Betul tak? Boleh beli 10 rumah lagi. Yang beli nilai 1 juta. Katakan tu 20 rumah mah boleh buat investment tu. Ha? Yelah kebanyakan waris tu dah ber... Cuma tampak dia tu kan masalah mana? Ya. Berasal tu kan? Satu lagi, kalau aku masuk rumah rumah. Berapa lama tempoh? 2 tahun? Ya, aku masuk. Kau masuk. Siapa dah bagi? 10 juta. 2 tahun. Tapi, besok pun boleh bagi. Tapi yang paling tapi yang paling penting, ikut patut ikut dia punya agreement lah. 2 tahun tu tinggal bayar. Jangan ni. Hujung tahun kedua tu kita ada masalah sikit lah. Jadi kita tu tinggal bayar. Masuk kali kita ada masalah sikit. Sama-sama. Macam kamu di tangan. Takkan bayar. Itu yang kutu. Bayar macam tu boleh. Tapi tanah tu setengah milik dia. Sehinggalah langsai. Boleh bayar aku sekarang. Ya, betul. Dan dia boleh stay situ. Kampung baru bukan kini miskin lah. Orang kaya lah. Cuma kau pergi dekat area dia jalan-jalan. Kau tengok rumah orang baru dia. Oh. Bukan kumpulan. Ya. Daripada yang kalah sampai arah. Lagi montah, lagi tak montah semua dia. Kau nak daun hijau. Pucuk muda boleh. Semua dalam tu. Semua tahu kan yang nak jual lumpek tu. Bro ni dah lama tak pakai pucuk muda ni. Nak belah tapek beli pun. Ini malam minggu. Ini malam minggu. Jadi? Jadi. Jadi lah. Aku ada di sini. Ceramah sikit. Ceramah. Tiba-tiba ceramah. Bukan kau kan. Ada ceramah lepas maghrib. Lebih
orang tak dongar dah, orang tak dongar dah. Apa lagi? Ceramah tau tikus. Tapi yo kau dah kira mah. Lu kena lu ceramah. Tontok ya. Sini berapa? Sewa dah 5,000. Tapi mending. Kat kuning Tapi walaupun dalam ada agreement, tapi aku terperosa tu. Sekiranya dia memerlukan, dia ada meraihkan. Aku salah lah. Mungkin perosa kontrak kan? Perosa tu jahat tu. Orang tu memang nak kedai tu, dia buat satu perosa. Sekiranya keadaan memerlukan. Ha? Dia macam ni ya, Putin. Macam menu di Fernandez lah. Ada black cloth. Kita bening tu. Ini pun ramai? Ramai? Aku rasa bukan orang sini, ini banyak orang luar ni. Kalau yang ada orang sini pun budak-budak yang ni. Kalau geng-geng kita, geng-geng atau hotel tu macam si siapa, apa Tajul kan? Arai. Arai? Ya. Tu masuk sekitar kan? Tujuk pun Arai masuk sekitar tu. Tak tahulah, sekarang ni dah dia recover belum? Arai? Masih dia dah keluar sekitar tu dulu. Tapi mesti ada dalam bawah satu. Okey, okey. Tapi dia low profile lah, dia tak aktif lah. Dia on to recover. Raja langsung tak nampak. Raja bukan raja sebenar. Abang dia masuk WhatsApp group kita orang pun tak aktif langsung. Raja Ismail. Raja Ismail. Bapak dia harap bapak dia. Bapak dia jumpa aku tu tanya masa tahun 2007 jumpa aku kat pasal abang ni tanya pasal apa. Ya, sebut pasal anak dia yang last tu sebab masyarakat kita ni, bila anak perempuan dah, selalunya anak perempuan lah yang akan jaga mak bapak. Masyarakat kita tu masyarakat ke masyarakat? Masyarakat ke 9. Biasanya perempuan-perempuan yang last perempuan akan jaga mak bapak. Ya, tapi benda tu ni yang perasan. Patutnya anak lelaki sepertinya. Macam mana? Dah, benda ni kebiasaan. Jadi contohnya, masa aku jumpa arwah ni dengan isteri dia kat pasar Bangadur, arwah ni dah dalam duduk kereta, dah tak boleh jalan lah. Maksudnya dia pun pakai tongkat ke apa duduk dalam kereta lah. Sikit apa ni? Tak pasti aku sikit apa, tapi ialah dah bumbu kan. Ada lah. Jadi isteri dia pergi beli, ajak ni pergi ke pasar beli. Jadi aku sempat aku je tu. Aku bisa tengok bapak dia, Raja Mali lah. Ya, pakcik itu. Mana je sekarang? Kek jelobu je. Kata, Oh, lama dah kek jelobu. Dah 3 tahun lah, cik. Kata, kek kan orang jelobu. Kek mak dia tu jelobu. Keturunan Sultan jelobu. Pasal tu dia pakai gajah tu. Keturunan Sultan jelobu ni, jelobu bila dia Sultan. Jadi kabar-kabar Sultan jelobu ni duduk di jelobu lah. Kampung di Ulu Kelawang tu apa sama-sama kampung kan. Jadi dia mandi ni dari situ. Ajah ni orang Bagan Pinang. Dia menyebut. Jadi dia cakap
dia cakap something lah. Jadi kata sendiri Duri kan lah cik tu Ji tak salah lah. Dia mention pasal adik raja ni lah. Jadi aku hukum ni lah. Jadi dia tak boleh, dia mention yang aku faham tu. Dia mention sebab Raja Selena ni kan pesara UN, jauh daripada family. Jadi expectation dia yang nak jaga ni sepatutnya anak perempuan bongsu lah, yang apa yang lebih dekat. Sekali anak perempuan bongsu yang jauh kali, yang lain KL. Yang tunggu tadi kan KL kan, yang dengan Sepurul, kahwin dengan Sepurul ni, anak cukup dengan ni KL rasanya. Banyak KL lah, Raja pun KL lah. Kali tengok Raja Selena, boom, ke UM, situ lah. Kahwin orang Kedah. Itu yang dia kisahnya macam tu. Dia ada berapa anak perempuan? Anak perempuan 4 orang, 5 Laki Raja Mak Air tuang lah. Ya. Hmm, dia 4 4, lepas tu Raja Mak Air, lepas tu bawah tu baru Raja Selina. Raja Selina ni lah yang orang budak-budak Perjaya nak 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 tackle pun tak dapat. Raja Mak Air dah protect. Dengan kita-kita pun tak boleh, tak ada chance lah. Kalau SMK Isyam tu tak ada chance. Tak protect je lah. Yalah, dia protect lah adik perempuan seorang, dia protect lah. Haa, sekali dapat orang jauh. Kawan-kawan Ejas. Haa, tahu tak apa. Haa, betul kata Nuri tu. Kawan Ejas je. Haa. Kali lama ni bermusafir? Sampai hari Isnin. Oh, hari Isnin tengah Isnin aku balik naik bas pukul 2:30. Tadi kau naik apa? Aku naik bas. Komuter? Bas sampai dekat tu naik pukul 5, pukul 5 lebih naik komuter sampai dekat Semat pukul 7. Aku nyeng itu dia kata ni okey. Memang dah berunding dengan Brody lah. Ingatkan mengejut kan? Tak. Memang dah tahu lah. Aku memang cuti dari Cina ni aku nak break sebab. Pasalnya aku jarang-jarang balik. Aku pun tak tahu lepas ni aku boleh balik ke tak. Tak tahu. Tak tahu, kawan aku sendiri dah meninggal lah tahun lepas, bulan 12. Badan dia macam badan Nuri tu. Brody? Ha, macam bukan Brody, badan macam badan Nuri, badan burus. Tak naik-naik. Dia kena seminggu, demam seminggu, tak kebah. Masuk hospital, lagi ni masuk, besok nazak, tinggal ke bos. Bawa balik ke kampung Geduk, ke Mencik, bumi dia di sana. Yang kita dalam geram sekarang? Tak, pasti. Aku pun tak tanya cara detail lah. Bro, di satu kotak ni ada berapa? 6? 6. Ambil ada dulu-dulu nanti ambil. 15. Eh, Rom. Ni macam kau rasa macam B Apple. Kalah B Apple. Rumah yang ada cakap dia tu. Tapi aku cerita pasal kucing siapa tu eh? Kalah B Apple, skor pun. 2-0. 2-0. Cukup lah. Ini 9 kena limo. Mampu. Likut. Ada VR tahun ni. Ha? VR. Untuk apa? UGM. Belum tak ada. Hamidin tak cakap apa-apa. Hamidin tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa dengan dia. Kata, kau tunggu lagi. Ada nanti dia kubar. Okay. Midin nak panggil seorang lah. Nak makan seorang lah Midin. Tak tahu lah Midin. Aku nak tanya sekali ni. Hak penyiaran tu kelab kapan dah? Ya, sekarang ni macam ni. Sekarang ni hak penyiaran okey. Katalah ni milik-milik masuk duit. So masuk duit okey. Sekarang ni dia turun pada MFL. MFL kena bagi kepada tiap-tiap klub. Masalah sekarang ni ada yang kita nak tengok, ada tak perjanjian antara MFL dengan klub-klub ni untuk menerima duit? Itu yang kita nak tahu. Pasal BPL pun macam tu. Kan asal dapat sekian-sekian tu sebab BPL. Kalau kau tengok kat BPL kan, kenapa kelab macam Burnley, macam Bournemouth, macam Brighton, macam Watford boleh hidup dalam PL? Boleh hidup, boleh survive. Dia orang survive dengan duit tu. Kalau dengan stadium Bournemouth 10,000, man, ho. Bournemouth tu macam stadium FPS, ya, okey. Stadium Bournemouth tu macam stadium Somban lagi, macam stadium Somban ke sana. Ya, gerak. Awet, okey. Bang, ha? Ada kunci tak? Kalau kunci, bagi kunci. Ya apa? Kunci lah. Alhamdulillah. Motor boleh pindah? Lu kau nak tidur, pindah ada lah. Boleh? Tak ada masalah. Mohon? Tapi kenderaan je lah. Allah mah. Aku kena jadi...
Tak apa. Tak ada halu. Apa kita tengok. Ha. Apa. Dan budak tu bang Messi kata kau nak pergi. Ni malam dah pergi. Bila? Dan dah pergi. Kawan. Dia nak buat lawan tadi nak lagi. Yalah betul tu malam ni pindah. Apa nanti besok? Eh besok apa ni buat belanja lu ni. Eh? Tak apa, tak ada. Orek. Ada meeting no problem. Dia ada projek besar nak buat. No problem. Ada tak? Baramat kena turun. Kita turun memang Baramat sepo ni. Aduh. Aku jemput orang tu. Aku jemput orang tu. Aku jemput orang tu. Aku jemput orang tu. Aku jemput orang Aku tak ada. Yang kata Nuri tadi. Satu dia. Ha? Tak. Alamak. Yang bola tu pun dah. Ha? Tak boleh. Ini. Bagus, tak bagus tu. Aku dapat macam jam melakukan dia macam tu. Woi, pol. Pol, kau turun lah pol. Pol, kau turun sekarang pol. Ha? Ha. 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 Full petulkan buat botkin sekali ya. Ini saya akan politik buat ini. Dalam penjara hari bikin itu nak fikir tentang apa yang akan datang. Ah, iwala. Tapi bro, macam aku sebagai pejabat awam dah tak rasa dah. Apa kan? Dia awak petikaikan orang tak nak data-data yang detail tu sampai kepada pihak yang ketiga. Itu je. Orang tak nak yang tu lah. Macam kita memang kita orang semua tahu dah. Kita tak apa. Orang kita ni. Apa? Set. Tak kenal. Ui, lama tak jumpa. Ui. Buat zaman. Nampak gayanya. Kena tanya ni apa rahsia jadi handsome ni. Jadi handsome? Ha. Dulu Megat handsome daripada kau. Sekarang kau handsome daripada Megat. Bagi sikit. Ya tak, bagi happy go lucky. Dia. Kan patut lagi kerja location. Ha. Kau ni location. Ha. Dia boleh mama. Yalah. Tadi sampai pukul 7. 7 je. 7 ikut Adin adalah hari ni betul tak ni. Jadi malam ni kita all out lah. Sama-sama. Ya, sambil orang. 7 pukul dia kat situ. Kalau sama kita memang tak ada. Tu tulis dia pun kau dah datang mat sekarang enggak pun bawa sikit lelet. Yo dah malam. Ha, kalau bawa sikit masuk gambar dalam ikraknya grup lah. Baru gempak kan. The living couple ha, the living couple tu. Nak isu apa kan? Nak kuih kita kan. Sikin ke Poziah Jolobu kan. Ha ni. Kau ke pun dalam Facebook ada gambar apa? Kan.
lagi panas, lagi panas. Lalu, apa nama tu? Siapa nama ni? Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cini. Dia bodoh cini. Cini sah. Ha. Jadi kalau plan pun tak ada tadi ya. Tiba-tiba. Ini ada agak gagak ada kata apa ni? Gagak ada. Ada buat sumat ni. Menteri. Alamak. Kalau dia tu pun sudah betul. Dio, Sepol. Ha. Sepol lagi CD atau sodap tu. Megat. Megat sekali tak ada muka cuci ke ni. Main Jepun ke kan, ni. Dia bisnes kan. Jepun. Megat. Bisnesman. Main Jepun ke kan ni. Macam betul bisnesnya. Dia daripada Megat. Tapi Megat. Masuk keluar. Masuk keluar lama ada malas nak masuk dalam grup eh. Dia rasa keluar. Dah Megat ni ada Megat tu. Megat Syarul Nizam. Dah pergi dibilang lah. Oh, aku lain. Macam Zerul. Zerul Azrin. Dia low profile. Dan dia pun jauh di Kedah sana. Macam mana kacau ni Zerul Azrin. Major. Pilot. Pilot. Dia di Kedah sana. Di Sultan Walim. Di Kepala Batak. Dia malah kacau lah. Michael Moore businessman. Dia businessman ni perempuan. Sepol apa FF kami bank tu public bank apa? Dia medical insurance. Ha ya. CD. Ini April ni tak apa. Dia ada dia ada lah tu naik gunung mana bukit mana tak tahulah. Tapi saya tak kisah tu nasi nak pun nas tak borong. Ini Sepol ni. Nah, kalau tak turun memang besok saya tadi lah. Kan? Saya pun seteng. Itu hotel pun jaya. Ya macam ni Martinelli tu long term. Jangan jual dia. Sebab kita jangan percaya Lacazette. Okey, Lacazette sebab nampak gaya dia memang akan kekal di Arsenal lah. Dia takkan ke mana-mana tu. Kalau dia Lacazette. Aku lagi cerita ni. Pogba ni sekarang ni dalam Sukenet. Mungkin basah anak dia. Masuk nama? Mana mau? Minta dua. Apa seorang kau minta dua lagi? Dua apa? Kita banyak orang swap tadi. Tak, bukan. Dia swap tahu. Ni. Dia kata ambil lobar kan. Ambil lobar kan. Tapi kami nakkan Messi dengan Suarez. Gila tu dua minta ni. Dan swap tu. Hai. Kan. Messi tu Barca semua hidup. Takkan pergi mana tu dah. Dia macam ni. Dia dalam kontrak Messi tu. Messi dibenarkan meletakkan tempoh kontrak akhir. Maksudnya bila dia nak bersara tu habis. Mana kontrak dia tak ada penghujung. Selagi dia benar bintang. Selagi dia nak main, on. Untuk main lah. Kalau dia kata, okay, musim ni saya nak bersara, bersara lah. Mana ada privilege special lah. Yes. Dia macam, dia ni dah jadi club treasure. Dia dah jadi harta club. Macam Pele dulu Santos kan.